secara general saya bilang sih di Bali itu sudah mass tourism ya. Wisatawan memang masih berkarakter dia mass tourism, jadi kadang berusaha sengaja tidak sengaja dia berperilaku rusak. Menurut kita ya sangat baik sekali maksudnya dengan adanya Sending Blue ini, karena indikator-indikator yang ditawarkan juga dan proses penilaiannya juga sangat visible gitu. Kami melihat Sending Blue ini bisa mengarahkan kami menjadi pelaku pariwisata yang lebih bertanggung jawab. Nah, dari sisi lingkungan juga, sosial budaya dan kekreatifan. Ya, jadi kami untuk mengikuti Sending Blue ini, kami belajar untuk bagaimana sih menjadi pelaku pariwisata yang lebih bertanggung jawab, khususnya di wisata bahari. Mas kan lihat pohon saya banyak sekali itu yang besar-besar itu kan. Jadi, tapi itu juga sebuah daya tarik buat sebuah hotel, ya, karena yang tamu yang datang ke sini ini kan banyak dari Eropa, dari Australia. Kadang-kadang mereka juga ada tiga musim, nggak selalu melihat green, nggak selalu melihat pohon, ya. Lalu memisah, nanti lihat itu ya, fasilitasnya mulai memisahkan tentang sampah organik, non-organik, recycle dan semacam itu, ya. Kami baru saja juga menanam terumbu karang nih, di depan sini. Itu tanam terumbu karang, ya, melepas tuki, coba beberapa menggunakan recycle paper seperti itu, ya, dan dia mengurangi beberapa penggunaan dari paper. Kita nggak menggunakan sedotan plastik, terus kita juga memilah sampah di kapal, kemudian yang nanti kita taruh ke yes, kita bukan pakai, kita nggak pakai botol minuman, tapi kita pakai botol ini. Kalau bisa kita hitung, kita sudah menghemat lebih dari 200.000 botol plastik itu setiap tahun. Kami sih lebih ke efektif manajemennya. Jadi efektif manajemen adalah contohnya kami itu kepada karyawan. Nah, pada karyawan kami memberikan fasilitas yang tidak membuat karyawan itu menjadi diberatkan, ya. Contohnya menghargai karyawan dengan memberikan mereka fasilitas kita punya klinik, ya, klinik yang dipakai sama karyawan itu baik maupun dari training, daily worker dan staff. Gitu, jadi mereka bebas makannya. Dan juga kita ingin memberikan fasilitas yang terbaik pada karyawan dengan kami sudah membuat locker, seperti locker tas itu menjadi lebih multifungsi. Untuk memperkenalkan budaya pasti kita setiap sekali sebulan yang purnama kita memakai baju adat di sini semua. Lalu kita dalam buffet dinner itu, setiap buffet dinner kita ada tarian tradisional juga. Terus budaya yang kami kenalkan pokoknya setiap mungkin perayaan Hindu kita pakai baju adat juga. Dan kita mempersilakan tamu kalau ada yang mau ikut upacara full moon, kita juga mempersilakan mereka dan kita ada menyediakan kamen buat tamu. Kita juga nggak mau nanti kita cuma bisa itu jadi ibarat kata fairy tale. Jadi dongeng aja gitu loh. Terus juga kenapa itu penting juga, karena kita melihat istilahnya tuh kan laut itu kayak tempat kita cari makan gitu kan. Kalau misalkan kita nggak bisa menjaga itu, terus kemudian anak cucu kita juga nggak bisa menjaga itu, ya
mau gimana lagi kalau misalnya kita rusak.